Musim penghujan membuat sejumlah wilayah tak hanya diguyur hujan, namun juga terimbas longsor dan terjangan angin kencang. Akibatnya terdapat rumah warga lansia di Cirebon Jawa Barat yang jebol akibat longsor. Sementara di Belu Nusa Tenggara Timur, gedung sekolah dasar roboh diterjang angin kencang dan hanya tersisa lantai gedung dan fondasinya. Rumah milik warga lansia berusia 75 tahun dilaporkan jebol Lantaran dihantam material longsor dari tembok tetangganya, material longsor itu juga membuat dinding retak hingga ke bagian atap. Menurut kepala desa, hujan deras dan angin kencang melanda desa setempat, membuat tembok penahan tanah yang berada di samping rumah warga lansia tersebut roboh terkena longsoran. Saat kejadian, warga lansia tersebut hanya seorang diri di rumah. Pihak desa akan melaporkan kejadian ini kepada BPBD, Dinas Sosial, dan Basnas Kabupaten Cirebon untuk mengajukan bantuan musibah. Ya sampai jebolnya karena saking derasnya air hujan dan memang eh, itunya tempatnya terlalu ini akhirnya bisa eh, jebol tembok yang sebelah kiri dari rumah. Dan Alhamdulillah tindakan yang diambil dari warga setempat eh, langsung diambil tindakan untuk menutup atau misalnya nambal sementara. Dan hal yang sama juga terjadi di Belu, Nusa Tenggara Timur. Akibat hujan deras dan terjangan angin kencang, gedung sekolah dasar impres Sabulmil di desa Lakmaras roboh. Lima ruang belajar yang harusnya bisa digunakan kini tak berwujud lagi. Sekolah yang beratapkan seng ini sebenarnya baru dibangun sebulan lalu atas swadaya orang tua untuk membantu anak-anak di wilayah ini tetap bersekolah. Pasalnya, sekolah terdekat dari desa ini harus ditempuh dengan jarak 10 km. Namun, bangunan sederhana yang menjadi tempat anak-anak menuntut ilmu ini kini ambruk dan tidak bisa lagi digunakan. Ya, mereka dengar ada bunyi gemuruh besar, sehingga mereka ada yang keluar di rumah yang dibawa sekitar ini. Mereka keluar lihat, ternyata gedung SD yang diangkat dengan tiang semua atap lalu diterbangkan ke bawah. Pihak sekolah sudah melaporkan hal ini ke dinas terkait untuk meminta bantuan agar bangunan sekolah bisa dibangun, untuk sementara kegiatan belajar mengajar diliburkan sambil mencari lokasi untuk dijadikan tempat untuk belajar darurat bagi para siswa. Tim liputan Kompas TV.